subscribe channel TV Desa News. Segera. Halo kerabat TV Desa, berikut akan kami bacakan berita-berita pilihan dari TV Desa News Online. Beritanya kali ini mengenai isi akhir pekan TBM Suryo Winoto Umbul Harjo gelar pembelajaran inovatif. Kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran sebagai upaya dalam penguatan karakter generasi penerus bangsa harus terus digalakkan. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan seperti yang dilakukan oleh pemuda relawan mengajar dari TBM Suryo Winoto yang mengadakan gelaran buku di akhir pekan pada 16 Januari 2022 lalu. Berdasarkan informasi dari Fakki Utsman Tim Media dan informasi TBM Suryo Winoto, kegiatan yang dilakukan di halaman M, di halaman Madrasah Islam Al-Islam Giwangan Kemantren Umbul Harjo, Yogyakarta. Anak-anak terlihat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan yang diawali dengan pertunjukan sulap oleh Kak Fa, menambah suasana menjadi lebih asik dan penuh tawa. Kegiatan yang didukung oleh Rumah Zakat Yogyakarta ini diisi dengan percobaan sederhana seperti energi listrik dari kentang oleh Zmita dan Nailu. Tidak sedikit anak-anak lain terlihat heran dan takjub melihat lampu yang bisa menyala dengan rangkaian kabel dari kentang. Ketua relawan mengajar TBM Suryo Winoto mengatakan kegiatan ini sudah berjalan 7 kali dengan berbagai macam percobaan sederhana dari pembuatan roket, buat kerajinan dari tanah liat, dan percobaan energi listrik berbahan dasar kentang. Mereka juga mengatakan terima kasih dan diucapkan kepada tim, masyarakat, dan khususnya kepada Rumah Zakat Yogyakarta yang telah ikut serta mendukung kegiatan ini. Hal itu selaras dengan perkataan Ki Hajar Dewantara, di mana seorang filosof dan pemikir pendidikan Indonesia, bahwa setiap hari dari kita adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Baiklah kerabat TV Desa, berita pilihan tadi kiriman dari Gito yang merupakan mobile jurnalis desa. Sampai jumpa pada berita-berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.